sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli syukri wa karamah amma ba'du. Qalallahu ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Wa'idat sirin mutaqi alladina yunfikuna fissarra'i wa tarra'i wa kathimina lukayta wal'afin a'inas. Wa'idat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, khusus yang sama-sama kita hormati guru kita, Muhammad Ustaz Ahmad Nasir, guru kita, Muhammad Ustaz Fauzi, Bapak RT, dan juga seluruh jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita sering membaca doa yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban ini dan sampaikan kami ke bulan Ramadan walaupun tidak ada jaminan. Gak tahu namanya orang ya, bisa aja satu jam ke depan, satu minggu ke depan, ya, satu tahun ke depan, gak tahu. Tapi kita mohon kepada Allah yang terkait. Jamaah yang dirahmati Allah, ada saya mulai dari separuh bulan Syaban dulu. Ada hadis yang berbunyi, idan tasofa Syaban fala tasumu. Kata Nabi, saat separuh bulan Syaban maka dilarang puasa. Ini hadis ini perlu dipahami ya. Apa maknanya? Apabila sudah mencapai setengah bulan Syaban, habis nisfu Syaban, maka tidak boleh puasa. Wah. Awal itu gimana? Nah, itu sunnah dari awal ya. Nah, makanya siapa yang tidak boleh puasa di sini, apakah mutlak? Tidak. Yang tidak boleh puasa di sini adalah puasa sunnah memulai puasa sunnah. Kita seumur umur kagak pernah puasa sunnah, nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Dawud, seling-selingan tuh ya. Gak pernah, habis nisfu Syaban ujuk-ujuk, saya mau puasa sunnah, mulai baru ngeh, itu yang kagak boleh. Itu ya, emang ada yang boleh? Boleh. Pertama adalah qadha. Qadha, bukan qadha. Qadha. Bagi perempuan yang pada tahun yang lalu ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, mungkin juga ada yang 15 hari, yang dulu Ramadan belum dibayar, belum sempat ya, sawahku semua utut-utut begitu habis nisfu Syaban, dia belum sempat misalnya, qadha harus. Maka itu boleh, artinya memang wajib qadha. Bayar utang. Makanya kasih tahu nih ibu yang di rumah ya, yang dengar, bagi yang punya utang pada tahun yang lalu, tolong dibayar puasanya mumpung masih ada beberapa hari ke depan. Termasuk juga bapak-bapak yang ntar kan diingetin tuh ya, Nek atau siapa, Rio berapa hari yang belum bayar? 7 hari. Lapan berapa kali? 20 hari. Ada juga laki-laki yang agak puasa, puasanya cuma seminggu doang, ya kan? Dia bayarnya 20 hari misalnya. Ya bisa jadi kalau pulang kampung, ya musafir, kan boleh nggak puasa tuh, ya kan? Mau pulang kampung seminggu sebelumnya kan berangkat tuh kemana ke Jawa, boleh dia nggak puasa tapi dibayar. Hah? Lupa. Kalau lupa ketemu puasa lagi maka bayar fidyah. Bayar
itu kalau di zaman Nabi ukuran begini nih diisi itu 1 mol, tapi kalau kiloan 7 ons setengah. Lurusin aja 1 kilo beras itu 1 mud. Kalau tinggalnya 7 hari berarti 7 kilo. Begitu. Kalau sampai waktunya belum juga bayar. Begitu. Terus siapa lagi yang boleh puasa? Orang yang biasa rutin puasa Senin dan Kamis. Memang dari dulu kita Senin Kamis. Begitu datang Nisfu Sya'ban, apakah boleh? Boleh, karena memang dia udah biasa puasa Senin Kamis. Tidak dilarang. Terus siapa lagi? Bagi yang puasa Daud. Puasa enggak. Terus begitu, itu namanya puasa Daud sunnah. Kita udah biasa tuh datang Nisfu Sya'ban, terusin. Boleh. Gitu. Ada lagi misalnya puasa Ayyamul Bid gitu. Jadi tidak ada masalah. Bagi yang masalah itu, yang dilarang itu adalah bagi orang yang memulai puasa sunnah. Dia enggak pernah puasa sunnah sama sekali, ujung-ujung habis Nisfu Sya'ban puasa, memulai tar aja bulan Syawal baru kita mulai lagi. Begitu ya. Jadi boleh. Hadis itu harus dipahami betul. Karena saya pernah dengar dulu orang mau qadha kagak boleh. Lah, ngapain harus puasa? Iya, padahal qadha ya. Lah, ada hadis dijelaskan kemudian. Gara-garanya ini saya bisa menjelaskan ini. Gara-garanya pernah ada orang yang mengatakan, kok qadha habis Nisfu Sya'ban kan gak boleh, kata orang. Kata Nabi, saya kan ngaji. Iya, tahu ternyata itu maksudnya. Ya, jadi jangan dipukul rata, nggak boleh gitu. Oke, habis Nisfu Sya'ban kelar, saya nggak kelar terus sampai di ujung. Nanti pada tanggal 29 bulan Sya'ban nanti ada Ru'yatul Hilal Ifbat. Ya, apa itu Ru'yatul Hilal? Melihat bulan. Kalau hilal itu garis pertama kali bulan keluar. Ada hilal, ada badar. Kalau badar itu bulat. Tola'al badru 'alaina, itu bulat terang. Kalau hilal makin sabit, bulan sabit. Makanya kenal bulan sabit. Pertama kali ada bulan mau keluar. Nah, itu perlu dilihat. Orang NU itu dasarnya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian semua karena melihat, dan berbukalah juga karena melihat. Itulah yang dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah cuma hisab, makanya dia sesuai dengan tanggal aja. Cukup dengan hisab, tidak memakai berapa derajat. Tapi kalau orang NU, walaupun memang itu sudah keluar bulan tapi hanya di bawah 0 derajat, itu enggak bisa. Enggak bisa puasa. Begitu ya. Lebih amannya buat kita yang kagak paham, ikut saja fatwa MUI. Lebih aman kita. Enggak ngerti, teropong kagak punya, ya kan? Mau ngitung-ngitung kagak bisa lah, mau ngapain coba. Lebih aman kita ikut Nahdlatul Ulama atau fatwa MUI yang nanti Kementerian Agama itu menyumpah beberapa saksi di berbagai macam titik di Nusantara. Maka kalau masih ada yang melihat beberapa orang di beberapa titik, nanti dia melaporkan bahwa sudah mulai keluar, maka nanti melalui Kementerian Agama diumumkan bahwa sudah mulai tanggal terlihat bulannya. Lebih aman kita, ya. Kecuali, maaf nih, ada yang paham ilmu falaknya matang, ilmu astronomi, syurupnya berapa menitnya, detiknya, tahu dia paham. Boleh bagi orang yang begini nih paham, tapi juga tidak dianjurkan untuk menyebarkan kepada orang lain karena dia akan
dari NU Perti Persis Al-Wasliyah, ya, kumpul semua diundang, nanti diputuskan. Berarti kita ada yang tanggung jawab. Begitu ya, lebih aman. Dan kita kan harus patuh pada ulil amri, pemerintah. Disitulah lebih aman kita. Jadi gak usah pakai atang hitung, tel utung ya. Mendingan ikut aja ya, begitu. Nah, Muhammadiyah itu dasarnya hisab saja, hitungan aja. Jadi kalau sudah mulai tanggal, berapa derajat pun bagi Muhammadiyah, maka dia puasa. Tapi dia menghormati pemerintah, Kementerian Agama, tetap aja saat diundang perwakilan Muhammadiyah datang. Walaupun keputusan dia beda dengan kita, begitu. Bagaimana kalau misalnya tidak terlihat, fa in humma alai fa akmilul iddata 30 yauman. Seandainya di wilayahnya ini tidak terang, semuanya mendung, tidak bisa gelap karena awan, maka sempurnakan bulan Syakbannya 30 hari. Misalnya sekarang nih malam 29 nih. Begitu dilihat di beberapa titik tidak ada yang kelihatan karena mendung, maka berarti dihitung besok belum puasa ya, digenapkan 30 hari, berarti nanti hari Minggu, hari Senin baru puasa. Begitu. Termasuk juga nanti saat buka mau lebaran sama ya, menentukan sudah tanggal apa belum itu dihisab dan rukyat ya, hitung dan juga melihat tuh. Oke, di persambahannya sudah, terus di awal Ramadannya sudah, baru nantilah kita masuk kepada tarawih ya. Oke, tarawih itu asal kata dari rawahayu rawihu tarwihatan, artinya istirahat. Istirahat tarwihatan, jadi tarawih bentuk jamak. Kok artinya istirahat? Iya, sholat tarawih adalah sholat yang ketika 4 rakaat ada istirahat dulu, bacaan-bacaan. Itu maksudnya. Kalau zaman dulu tawaf, selesai 4 rakaat tawaf dulu 7 kali, baru mulai lagi, selesai tawaf lagi. Nah itu namanya tarawih. Jadi kalau ada orang salat tarawih ujung-ujungnya itu sholat, bangun lagi Allah bersholat, sampai 20, itu namanya bukan tarawih. Walaupun memang statusnya sunnah gitu ya. Itulah disebabkan tarawih karena itu. Terus jumlah rakaatnya ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36. Nabi seumur hidup, kata Aisyah, beliau sholat malam baik di bulan Ramadan dan di luar Ramadan itu tidak kurang dari 8 rakaat ditambah witir 3 jadi 11. Itu Nabi ya, hadis itu. Nah di zaman Sayyidina Umar, begitu dilihat di masjid di Madinah apa Nabawi, di Madinah ada orang di sana 3 orang sholat tarawih, di Sopoto kan sana sholat 3 orang, terus masing-masing sholat dengan imam masing-masing. Nah kata Sayyidina Umar, alangkah baiknya ini disatukan saat itu 8 rakaat tapi bacaannya panjang. Jadi mungkin suatu juz gitu kan. Rasulullah pernah khatam dalam semalam itu 8 rakaat itu khatam Al-Qur'an. Sehingga dikumpulkan jadi satu, diangkatlah namanya Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Maaf, kemarin saya lupa ya. Ubay bin Ka'ab, diangkatlah Imam Ubay bin Ka'ab, ditambah rekaatnya tapi bacaannya pendek jadi 20 rekaat
ditambah witir 3 jadi 23. Jadi sahabat Sayyidina Umar tuh diangkat imam pertama adalah Ubay bin Ka'ab, itu imamnya. Ya, sahabat Nabi yang tahu kehidupan Nabi, gitu ya, dijamin masuk ke surga, ke dalam surga. Nah, kalau kita kan orang-orang sini kadang-kadang ngambil sana comot, sini comot, ngambil yang 8 rakaat, surat itu pendek-pendek juga, ya kan? Iya, mestinya kalau mau 8 panjang, gitu kan? Kalau mau 20 pendek, gitu. Jadi 23. Itu namanya tarawih, ya, tarawih. Nah, setelah di dalam tarawih itu nanti ada yang mengatakan baiknya bagaimana 4-4 atau 2-2. Rasulullah dalam hadisnya itu makna-makna 2-2. Dua salam, dua salam. Dan di dalam tarawih istirahat ini ada bacaan-bacaan. Bacaannya kalau bisa biar gantak, ya. Subhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Kan biar jelas semua. Sampai apa tuh? Ya waktu itu saya juga memang kagak hafal ya. Nah kalau bisa itu memang sebaiknya kalau dibaca hafal, tapi kalau lagi cari gini susah. Itu kalau bisa namanya regenerasi, jangan dia lagi nanti kalau lagi ada giliran kagak ada bingung kita, ya kan? Nah bagaimana mestinya nggak ditulis dilaminating gitu kan, biar siapapun yang nggak ada yang ganti ada gitu lah. Ini mah kan dia lagi kalau ada sehari kagak kelihatan, ya kan, bingung kan. Nah, gimana cara nulisnya? Cari bacaannya apa deh? Oh begini, soalnya saya bisa nulis. Asal bacaan ini, soalnya saya bisa. Kan gitu ya? Nah, ditulis semua tuh. Termasuk doa kami ininya barangkali ditulis lengkap, dilaminating, taruh biar kagak ada ini juga kan enak. Ya kan? Namanya umur masih dia lagi. Ntar giliran anak-anak kita dari enggak ada yang bisa gimana? Regenerasi ini akan lebih baik dan bacaan harus datang. Ngomong apa? Kagak jelas. Kayak orang marah-marah. Yang datang aja yang jelas aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli wa sallim. Ya, mending jelas hurufnya. Nah ini. Bukan maksud apa-apa, lebih jelas, lebih gampang, lebih enak, dan lebih tertata gitu. Ada enggak? Oke, tarawih sudah persiapan awal tarawih. Oke, lanjut ke niat ya. Oke, di dalam niat Imam Syafi'i, oke, Imam Hanafi, maaf Imam pertama Hanafi Maliki, kalau Maliki yang boleh satu malam kuliah itu Imam Malik. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini kecuali Malik. Kalau Malik itu boleh niatnya itu yang ada kulihnya itu. Saya nawaitu shomawatin an adarifati syahri ramadhana hadihi sanati kullihi lillahi ta'ala. Yang pakai kullihi itu untuk mengantisipasi. Jadi boleh niatnya cuma sekali untuk sebulan. Itu Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jadi keliru-keliru nih. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, ini yang Maliki ini yang boleh kulihi itu sebenarnya. Gimana kalau mau pakai itu sering ada yang pakai itu? Ya boleh, enggak apa-apa. Sebaiknya setiap malam itu niat, ya. Iya, jangan lupa. Ya. Kalau misalnya itu tidak sempat,
maka untuk antisipasi pakai ulihi itu, kan? Gitu. Jadi sekali lagi niat itu di dalam hati. Ketika kita membaca itu, kalau kita ikut terawih kan kita udah niat tuh. Nawaitu shomawatin an adzan. Itu melafatkan kalau niat itu dalam hati. Jadi dalam hatinya saya niat puasa besok bulan Ramadan fardukan Allah titik gitu aja enggak apa-apa. Dalam hati. Jadi bacaan itu untuk menuntun saja. Untuk talqin. Kayak usholli ya, usholli fardhu maghrib itu talqin melafadzkan itu sunnah. Niatnya itu adanya di dalam hati saya salat maghrib 3 rakaat karena Allah minimal itu kena semua. Jangan sampai kalau Syafi'i makanya sunnah melafadzkan itu. Kalau Hanafi enggak ya, langsung aja Allahu Akbar. Karena jatuh itu udah niat. Allahu Akbar makanya cepat ya. Allahu Akbar. Kalau Syafi'i itu susah kan itu susah kalau enggak pakai anu. Iya makanya entar begitu Allahu Akbar dia bingung, mati kok bisa ya. Asar atau zuhur kan bermikir dah ya kan. Makanya Imam Syafi'i betul harus dibaca dulu usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan imaman atau makmuman jelas kan. Jadi saat Allah juga di dalam hati itu saya sholat maghrib 3 rakaat makmum karena Allah selesai. Jadi jelas itulah Imam Syafi'i luar biasa. Jadi itu dituntun jadi sampai usolli aja sunnah melafalkan. Walaupun yang niat itu ada di dalam hati termasuk juga puasa begitu. Nah itu dia ya. Iya. Makanya terawih ya. Makanya terawih terawih jangan pulang sampai akhir. Baru niat kan itu ya. Kayak mau habis terawih langsung ter ya kan. Gitu. Ini warna sisa juga ya, ikut makanya terawih sampai selesai ya. Kalau memang kita khawatir takut tidak apa-apa dan mau tidur niat. Kalau kebiasaan kita bablas ya, enggak sampai sahur, mendingan habis mau tidur niat ya. Karena niatnya kalau yang wajib harus malam. Kalau puasa wajib niatnya harus malam ya, enggak boleh siang, enggak boleh waktu subuh, enggak boleh. Kalau puasa sunnah boleh sampai zuhur ke bawah niatnya sholat sunnah ya. Ya, boleh niatnya. Asal belum makan apa-apa. Jadi mau udah ngopi, ya kan? Anu masalah udah ngopi lah enggak bisa. Saat itu belum makan apa-apa, apa jam 9 nih. Kita di kantor udah di kantor kan. Dia mau jajan nggak punya duit, ya kan? Tadi di rumah juga dikasih sarapan, ya kan? Ah puasa aja dah sah, tapi puasa sunnah ya sah, ya. Karena belum makan apa, ya asal belum makan ini habis makan lontong sayur, ya kan? Ada kopi, kopi, ya kan? Oke, puasa niat sampai ke insaf. Ya, niat udah ya. Imsak, imsak itu artinya menahan. Jadi Imam Syafi'i juga amsaka yumsiku imsakan menahan dari makanan, minuman dan semua yang membatalkan berlaku di imsak itu. Kalau selain Syafi'i enggak ada. Mohon hati-hati bukan ya. Iya, entar dulu. Imsak itu lampu kuning. Ya, kalau di zaman Nabi itu ukurannya 50 ayat dari imsak ke waktu subuh itu. Berapa waktunya ketika sahabat bertanya? Maka dijawab sekitar 50 ayat Al-Quran. Dan kalau dihitung-hitung sekitar 10 menit. Makanya sebelum azan subuh imsak itu artinya apa? Tahan. Ini mau masih buka rokok lagi, ya kan? Batang aja deh. Bagaimana kalau seandainya kita itu bangun udah imsak, maka silahkan ambil nasi cepat-cepat makan minum cepat sedapatnya, karena itu pada hakikatnya masih boleh. Lampu kuning ibaratnya, lampu kuning ya 5 menit ya seadanya, mau makan apa kedua
Tapi udah bisa, boleh. Karena itu lampu kuning, ya, bagi yang memang betul-betul bangun dari siangan. Karena kalau di luar Imam Syafi'i enggak ada imsak itu. Begitu kita bangun makan azan, udah selesai. Mau kemana? Enggak ada. Kalau Imam Syafi'i ada tuh, hebatnya ada imsak. Jadi mulai disitulah imsak itu ada. Mungkin juga di Indonesia ya, mungkin Mesir sebagian karena banyak Syafi'i. Tapi kalau model di Madinah, Maroko, Malik itu enggak ada. Jadi ya udah, harus benar-benar sebelum itu, sebelum imsak, sebelum waktu subuh ya. Jadi kalau yang kepepet boleh, atau lagi makan kalau imsak udah telan enggak apa-apa ya. Nah ini mah ada, begitu lagi rokok ya kan, azan asyur apa belum? Gak bisa. Iya, cuma ngajutan sampai sengaja. Jadi rupanya dari musola lain ya kan, disono belum azan, nah gak bisa ya. Tetap batal ya, langsung lempar ke rokok ya, jangan diterusin. Oke, itu aja barangkali yang sekedar apa namanya, peringatan aja, mengingatkan kita semua agar kita ini dapat melaksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum ditutup, atas nama pribadi, saya mohon dibukakan pintu maaf bila dalam penyampaian pengajian selama ini, dalam selama setahun ini terdapat kehilafan, terdapat kesalahan, atau mungkin juga tutur kata, sikap, perilaku, apapun yang menyinggung, yang kadang-kadang menurut kita baik, menurut orang belum tentu baik. Menurut kita biasa-biasa aja, tapi menurut orang lain terkadang merasa tersinggung. Saya mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Allah